Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, Lara Motor Cirebon. Baik, teman-teman semua, kali ini saya kedatangan SCU Honda Scoopy 2021 ya. Ini dari Ketapang, Kalimantan Barat. Ini dengan kasus remote ID barcode hilang semua ya. Nah, untuk Honda Scoopy, Vario, Honda PCX, kemudian Honda ADV, Honda Forza, saat remote dan kode PIN-nya hilang semua, tidak perlu ganti satu paket ya. Cukup kirim modul SCU-nya saja, ini saya tandain. Jadi cukup yang dikirim modulnya saja, nanti bisa dilakukan, diregister ulang, diduplikat ulang, ya. Untuk jasa seperti ini, teknisi bisa dipanggil wilayah Jabodetabek dan Ciayu Majakuning. Luar kota, teman-teman, cukup kirim saja modul ininya. Nah, baik, saya akan coba untuk buka dulu untuk modul ECU-nya. Kode part K2FN. Baik, langsung saya akan proses untuk registrasi remote baru. Baik, teman-teman semua, kita coba untuk langsung proses registrasi remote baru ya. Nah, ini remote-nya sudah saya on-kan dan sesuai permintaan sini hijau. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan sistem smart key baik Honda, Yamaha, Suzuki, saat kode PIN dan remote-nya hilang semua, bisa diregistrasi ulang, tidak perlu ganti ECU, tidak perlu ganti SCU. Ya, untuk teknisi jasa seperti ini bisa dipanggil wilayah Jabodetabek dan Ciayu Majakuning. Luar kota, teman-teman cukup kirim saja modul SCU-nya. Nah, ini salah satu owner Honda Scoopy 2021 yang sudah menggunakan sistem smart key. Kasus remote dan barcode-nya hilang semua. Nanti kita tes ya dengan alat tester saya setelah terkoneksi antara modul dan remote ini. Oke, teman-teman semua, waktunya kita tes ya setelah kita coba lakukan registrasi. Untuk Honda Scoopy atau Honda Vario, remote-nya bisa saling pakai. Dan ini kontak Honda Vario atau Honda Scoopy. Ini modul SCU-nya ya, yang tadi di program K2FN. Kita pasang saja. Kita tes tombol atas, pencet satu kali. Ini alarm sistem aktif, kedip saat terganggu, kesenggol, senter kedip, matikan. Nah, ini kalau pencet tombol bawah berkedip hijau, remote-nya on. Kalau Honda Scoopy, pencet tombol starter satu kali, baru kontak bisa di-on-kan, diputar-putar ya. Nah, coba kita matikan. Ini kalau sudah mati, tidak bisa diputar lagi. Coba kita aktifkan lagi, kontak on, kunci start. Oke, seperti itu, sudah normal ya. Honda Scoopy tahun 2021 ya, dari Kalimantan Barat, dengan kasus barcode dan remote-nya hilang semua, bisa diduplikat tanpa ganti ECU, tanpa ganti SCU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.